Hello, Assalamualaikum, salam sejahtera. Okey, apa khabar korang semua? Alright, hari ni aku nak review sebiji Volkswagen MK5. Mungkin korang selalu nampak kereta ni color biru sama macam aku juga, voodoo blue. Okay. So, yang mana belum subscribe, tolong subscribe. Yang mana dah subscribe dalam channel aku, dah lama dalam channel aku, terima kasih banyak-banyak. Okay, so aku tunjuk kat korang sebiji MK5. Ini dia. Okay, ni MK5 punyaan Abang K ataupun owner dekat car wash dekat Seri Hatamas, K Cartel. Okay. Okay, kereta ni banyak juga modification. Dia banyak juga yang dia dah buat. Kalau korang tengok kat sini, owner ni pakai ZE40. Abang K pakai ZE40, rim ZE40, size 18, come with a 4-port brake system. Dia bagi, orang cakap dia ada letak side skirt samurai, letak aja. So pandai orang main, nampak cantik lah. Okay. So yang attracting dia lampu belakang. Nanti aku tunjuk waktu dia, macam cakap, waktu dia start nanti dia dah tukar lampu belakang. Body kit R32 dengan exhaust tali full system. Okay. Okay, kat sini juga kalau korang tengok, customer pula dah, Abang K ada letak OC carbon fiber spoiler. Lampu ni attracting lah, lampu style. Okay, ni body kit R32. So exhaust dia kena buat balik lah. Kalau tukar bumper ni, dia letak attachment dia kat sini je ni, kalau korang tahu. Okay, body kit dia senang, so bumper tak payah tukar. So dia tukar ni je, attachment ni R32 punya. Okay, so kebetulan kita pekin buat dia ni, tengah buat polish. Okay, ni model 2009. Dia ada sunroof. Wah, sunroof. Last generation lah ni untuk MK5 kalau 2009. So kalau korang jumpa, hon-hon lah. Kereta ni stage 2. So jom kita tengok interior pula guys. Okay, ini dia interior dia. Wow, banyaknya meter. So customer, orang panggil customer lagi, Abang K dia letak DV meter, Luffy ataupun orang panggil. Alright, pedal shift dia letak carbon merah. Meter, so dia ada meter boost. Kalau korang tengok kat sini, meter boost, oil temp. Lepas tu dengan oil press. Okay, so player, customer dah, apa customer lagi, Abang K dah tukar dah ke Android player. Jom kita tengok dalam. Okay, ni Android player. Meter. Wow, kita try start tengok. Okay, nanti aku tunjuk kat luar pula sekali. Tu dia info meter. Player. Okay, carbon fiber dia letak kat gear knob. Okay, ada seat yang full leather untuk MK5. Ada juga yang fabric jacket ni. Ni orang panggil jacket, dia punya fabric. So gelap tak? Hopefully nampak lah korang. So kita buka lampu sikit lah. Ni keadaan dalam dia. Okay, kalau 2005 dia tak ada orang panggil info meter ni kat yang petak merah ni. Dia 2005 dia kecil sikit. 2009, 2008,
2009 dia besar. Okay. Oh, meter lari 300. Okay, jom kita tengok yang lain. Okay guys, ini air trading. Lampu, lampu dia pakai. Sekejap aku tunjuk nanti waktu double signal. So at least korang boleh nampak ni. Ini sound exhaust dia. Ni full system dah. Nanti aku tunjuk engine pula. Okay, kita tengok kan. Okay, owner ada letak bateri juga tu. Bateri punya meter sikit-sikit. So jadi meriah lah kat dalam ni. So kita ada come with a sunroof. Okay, aku nak tunjuk ajar sikit. Bagi yang mana yang pakai MK5, okay, mungkin korang tak tahu nak buka sunroof sampai habis. So aku tunjuk lah korang. So kat sini dia ada sampai kat, kalau korang tengok dia buka separuh je, sikit je. Kalau nak buka sampai habis, korang pusing lagi sekali, si habis semua. Okay, aku tunjuk lagi sekali. Okay, so sekarang tutup. Okay, aku tunjuk ah. Kat sini korang twist sampai habis, dia akan buka dekat situ je. So korang tengok ah, aku pusing sampai habis, dia akan buka sampai habis. Alright, selamat mencuba. Okay guys, kat sini aku nak tunjuk kat korang ada hidden features untuk aircon. So bagi yang mana yang duk bunyi kat dalam klik-klik kat dalam aircon tu, okay, ataupun yang mana pakai Volkswagen Golf, MK6, MK5, Sirocco, lain-lain model, orang panggil dia yang aku nak tunjuk ni Klimatronic, dia ada calibration untuk aircon. So korang kena tekan yang ni dua button dengan AC. So tengok tulisan dia. Jadi so sekarang ni korang tengok, dia tengah calibrate aircon korang. So kau tengok ni kipas, dia akan makin naik. Nampak? Nombor, kalau yang bagi yang MK5 dia akan jadi macam ni. Kalau MK6 dia akan blinking. So sekarang dia buat calibration untuk aircon korang balik. Alright, sampailah habis, sampailah dia keluar number nanti balik dekat situ. Sekarang ni nampak macam pucat kacir kat skrin tu kan. Okay, tengok ah. Alright, dah siap. Nampak angin pun kuat lah. Ini hidden features bagi yang mana pakai Volkswagen. So selamat mencuba. Okay guys, ini dia. Intake dah buat, engine coil plug R8 color merah. Alright, simple aje. Stabilizer bar. Kita tukar. Tak silap aku ni si motor punya air intake. Nice. Clean je. Okay, stay tune guys. Okay guys, sekarang aku tunjuk kat korang hidden features. So sekarang tutup semua tingkap menggunakan remote control sahaja. So remote control, remote kereta lah ataupun, okay. So sekarang sunroof terbuka dengan tingkap ni terbuka. So kita hold dekat kunci ni. Hold a few second. Satu, kunci lah. Okay, korang tengok tingkap naik. So sunroof, nampak sunroof tutup. Okay, selamat mencuba. So sekarang untuk buka semua tingkap, sunroof dia tak akan buka lah. So boleh buka menggunakan hidden features ni, menggunakan kunci korang. So hold button buka lah, unlock kereta tu. Hold a few second. So nampak tingkap akan terbuka semua. Okay, nampak? So aku lock lagi sekali.
kalau waktu tu sunroof tu buka, dia akan tutup sekali lah. Cuma kita tak boleh kontrol sunroof gunakan remote lah. Alright. Okay. Mungkin ramai nak tengok lampu belakang ni lagi. Lagi sekali aku tunjukkan kau orang. Buka. Kunci. Nice. Lampu ni lawa. Okay. Okay guys. Mungkin kau orang setengah kereta tak ada welcome light. Setengah model MQ5 memang tak ada welcome light. So yang ni dah datang dengan welcome light. So waktu kunci kereta, maksud dia nampak welcome light tak ada. So buka balik, welcome light ada. So yang come back home ni, korang boleh adjust ataupun boleh berapa lama second untuk lampu ni menyala. Okay. So lock, buka. So dia ada lampu ni selalu 10 second je come back home ni orang panggil. Okay, stay tune guys. Okay, so aku tunjuk ke korang lampu belakang. Ini dia, ini dia lampu belakang. Alright. So yang pekin punya, tunjuk yang pekin lah sekali. Pekin punya lagi lawa. Alright. Okay, stay tune guys. Alright, ini dia seat dia. Mungkin ada yang mencari MK5. So korang boleh tengok video ni. Alright. Okay guys, itu dia sebelah sikit lah yang aku boleh tunjuk dekat MK5 ni. Ada hidden feature sikit yang aku tunjuk. Ada banyak lagi untuk FPS yang aku boleh tunjuk hidden features. Takat tu aku boleh tunjuk untuk MK5 lah. Okay, terima kasih banyak-banyak pada yang still menonton channel aku. Yang masih belum subscribe tu, tolong subscribe. So, terima kasih banyak-banyak. So, kita jumpa lagi pada next episode ataupun next video yang akan datang, InsyaAllah. So, please take care. Stay at home. Bye-bye.